Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan dini kullihi wa kafa billahi shahida wa syahada an la ilaha illallah wa la syarika lah wa syahada anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin, para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, di bulan yang mulia ini, kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa menuai banyak manfaat untuk bekal kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, dan dijauhkan dari segala hal yang menghalangi hal tersebut, yang menghalangi kita untuk bisa mendapatkan ridha Allah Jalla wa Ala, yang menghantarkan kepada kemurkaannya. Dan semoga kita dijadikan istiqamah di atas iman dan di atas amal saleh sampai Allah ridha kepada kita sekalian. Kita akan lanjutkan insyaAllah faedah dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang kita ambil dari kitab Allah Azza wa Jal, masih bersama surat Al-Baqarah. Dan pada sore ini insyaAllah kita akan memasuki ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33 bila Allah mengizinkan. Dan sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Taqadar. Barakallahu fiik. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Mereka para malaikat menjawab, bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi makhluk yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan bertahmid kepadamu dan mensucikanmu. Allah menjawab, sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin. Dan Allah mengajari ilmu kepada makhluknya manusia ini, yang pertama yaitu Nabi kita Adam alaihissalam, nama-nama di surga seluruhnya, kemudian menunjukkan Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat semuanya. Kemudian Allah berfirman pada malaikat, sampaikan kepadaku berita tentang nama-nama benda-benda yang ada di surga ini jika persangkaan kalian betul. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Mereka berkata, maha suci engkau, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau zat maha berilmu dan maha bijak hukumnya. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Falamma anbahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, sampaikan kepada mereka berita tentang nama-nama benda-benda tersebut. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam menyampaikan berita tentang nama-nama benda-benda surga kepada mereka malaikat, setelah itu Allah berkata kepada para malaikat, bukankah sudah aku sampaikan pada kalian? Sesungguhnya aku mengetahui hal-hal yang gaib yang ada di langit-langit yang 7 lapis, demikian juga yang ada di bumi. Dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ayat-ayat yang mulia ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hikmah dari penciptaan manusia. Dan ayat-ayat ini Allah sebutkan setelah sebelumnya menjelaskan tentang pembagian manusia dan menjelaskan tentang keadaan manusia yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, yang banyak melakukan kekufuran-kekufuran. Kemudian Allah menjelaskan tentang siapa dirinya. Kemudian setelah itu menjelaskan tentang proses diciptakannya manusia dan hikmahnya. Allah menyampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam latar belakang diciptakannya makhluk yang bernama manusia. Sebelumnya Allah menyampaikan kepada makhluk yang sudah ada, yaitu para malaikat. Dan ada hikmah di sini. Allah tidak katakan wa qala rabbuka lil malaikati wal jan. Jin tidak disebutkan, padahal mereka sudah ada bersama para malaikat menempati langit beribadah kepada Allah, termasuk juga bangsa jin. Ya, nanti insyaallah ketika bangsa jin sebagiannya, yaitu iblis, melakukan kemaksiatan karena kesombongannya kepada Allah, diusir, barulah Allah menyebutkan khusus tentang dia.
Yang akan kita sebutkan insyaallah hikmah terkait dengan masalah itu bila Allah mengizinkan. Allah menyebutkan wa idz qala rabbuk lil malaikah. Dan ketika Tuhanmu Allah berkata kepada malaikat. Lafaz semacam ini lafaz hikayat dari Allah Azza wa Jalla. Itu Allah menceritakan kepada Nabi kita SAW tentang masa ketika Allah ingin menciptakan makhluknya manusia. Allah sampaikan kepada malaikat. Padahal Allah Jalla wa'ala di ayat yang lain menyebutkan innama amru idza arada syai'an an yakula kun fayakun. Allah apabila menginginkan sesuatu, Allah tinggal katakan kun, jadilah, maka pasti terjadi. Apapun yang Allah inginkan, dan itu kudrahnya Allah Jalla wa'ala. Namun ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, Allah sebutkan kepada malaikat, dan tentu ini ada hikmah yang besar. Sebagaimana di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan isinya dengan proses yang sudah kita lewati penjelasannya. Allah jelaskan di surat Fussilat. Allah ciptakan bumi 2 hari, kelengkapannya 2 hari, dan langit 7 lapis selama 2 hari. Dan saya kira sebutkan juga di antara hikmahnya wallahu misal. Demikian juga ketika menciptakan manusia, yang kemudian kejadian itu Allah ceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang sampai kepada kita. Allah firmankan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di muka bumi seorang khalifah umum. Disebutkan secara umum. Ulama tafsir mengatakan yaitu bergenerasi, berganti-ganti. Al-khalfu ba'dal khalf. Itu terus bergenerasi. Itu hikmah dari khalifah. Malaikat, siapakah malaikat? Allah Azza wa Jalla sebelum menciptakan manusia sudah menciptakan 2 jenis makhluk. Malaikat dan jin. Yang kedua makhluk ini Allah tempatkan di langit dan beribadah kepada Allah di langit. Ibadah umum mereka sama seperti ibadah umum yang Allah tugaskan kepada manusia, yaitu berzikir kepada Allah, khususnya dengan tasbih dan tahmid. Yang Allah sebutkan di sini wa nahnu nusabbihu bihamdik. Yang kami ini senantiasa bertasbih dan bertahmid. Sebagaimana hal itu pun Allah sebutkan di ayat-ayat yang lain. Di antaranya Allah sebutkan di surat Az-Zumar. Allah menjelaskan bagaimana atau apa yang dilakukan malaikat di langit. Allah firmankan wa taral malaikata hafina min hal arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Engkau wahai Muhammad SAW melihat para malaikat, mereka berada di sekeliling ars bertasbih dan bertahmid kepada Rabb mereka. Dan yang kedua bangsa jin, Allah tidak sebutkan. Di antara hikmah Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan bangsa jin, wallahu a'lam bishawab, karena mereka melakukan tugas sama dengan yang Allah bebankan pada malaikat, itu taat. Dan kebiasaan orang-orang Arab ketika menyebutkan sesuatu, menyebutkan apa yang aghlab, apa yang dominan, apa yang umum, maka masuk ke dalamnya. Namun ketika terjadi fitnah
itu diciptakan ya orang tua kita Nabi Adam alaihi salam, barulah Allah sebutkan tentang mereka bangsa jin. Malaikat makhluk Allah, sebagaimana berita dari Nabi kita SAW, diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dan bahan penciptaan mengandung sifat. Bahan penciptaan mengandung sifat. Wa khuliqatil jan min nar. Dan jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Aw kama qala sallallahu. Dan Nabi Adam AS diciptakan seperti yang disifatkan kepada kalian. Itu dari tanah. Sebagian ulama menjelaskan sifat cahaya menerangi, membuat senang, dan tidak merusak. Beda dengan sifat api. Beda dengan sifat api. Membakar, merusak, dan membuat panas. Demikianlah makhluk Allah Azza wa Jalla. Dan demikian pula dengan manusia. Dan Nabi Adam AS ciptakan Allah Azza wa Jalla bukan dari satu jenis tanah. Dari jenis-jenis tanah yang ada di muka bumi. Yang kita ketahui sifat-sifat tanah bagaimana? Beraneka ragam. Ada yang lembek, ada yang keras, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning. Maka kata sebagian ulama, dengan sifat-sifat itulah keluar keturunan Nabi Adam AS. Sesuai dengan sifat bahan penciptaannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan hikmah ciptakan manusia, inni ja'alun fil ardi khalifah. Aku menciptakan di muka bumi khalifah. Itu makhluk yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan hukum-hukumnya di muka bumi. Apa hukum Allah? Ibadah. Seperti Allah firmankan di surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Mungkin kita bertanya, apakah hikmahnya Allah Azza wa Jalla menempatkan manusia di muka bumi tidak bersama para malaikat? Awalnya bersama para malaikat. Namun dengan hikmah Allah Azza wa Jalla, manusia ditempatkan di muka bumi karena di langit sudah ada malaikat. Maka malaikat makhluk Allah yang ada di atas. Makhluk ulwi, makhluk yang ada di alam atas, dan manusia makhluk di alam bawah, yaitu sufli, yaitu bumi ini yang kita tempati, yang kita sekarang berada. Dan hikmah Allah Azza wa Jalla agar seluruh alam yang Allah ciptakan berisi makhluk yang taat kepadanya, bertasbih kepadanya, bertahmid kepadanya. Di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, Allah pun menyebutkan bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana malaikat bertasbih di langit. Allah firmankan di surat As-Saff, di surat Al-Jum'ah, di surat-surat yang lain, di awal dengan Subbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Ini hikmah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena kalimat yang paling Allah suka dari makhluknya, tasbih dan tahmid. Nabi kita bersabda alaihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan 'inda ar-rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim.
ada dua ucapan yang ringan di lisan untuk diucapkan, berat di timbangan amal, dan disukai oleh Ar-Rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maka tasbih itu juga memberikan keutamaan bagi yang mengucapkannya. Keutamaan bagi yang mengucapkannya. Seperti disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi kita Rasulullah tentang keutamaan tasbih dalam sehari sampai 100 kali akan diampuni dosa orang yang mengucapkannya walau sebanyak buih di lautan. Demikian juga dengan tahmid. Apabila seorang hamba memperbanyak ucapan tahmid, alhamdulillah, maka menjadikannya hamba yang afdal di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW menyebutkan, inna afdal ibadillah yawmal qiyamah alhamadun. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling afdal di akhirat adalah mereka yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan berat kita untuk bertasbih kepada Allah dan juga bertahmid. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat. Nabi kita SAW pernah mengisyaratkan tentang anjuran untuk mengikuti ketaatan para malaikat. Di antaranya ketika Nabi Adam alaihissalam ditemui oleh sebagian malaikat, malaikat mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu diperintahkan agar ketika bertemu mengucapkan salam semacam ini. Dan ini pula diantara hikmah beriman kepada para malaikat, yaitu agar kita bertaasi, yaitu meniru dan mencontoh ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di sini dalam masalah zikir. Kemudian Allah menjelaskan tentang tanggapan malaikat akan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan keinginannya pada malaikat bukan berarti Allah butuh pada malaikat. Tetapi ada hikmah. Dan di antara hikmah yang besar adalah bahwa segala sesuatu yang Allah sampaikan kepada makhluknya adalah bala, adalah ujian, yang dengannya Allah ingin mengetahui kadar keimanan seseorang dan kadar ketaatannya. Dan malaikat makhluk yang tetap di atas keadaan asalnya, sehingga Allah memuji mereka dalam firman-Nya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yaitu membangkang, mengelak, menjauh dari apa yang diperintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan siap melaksanakan apa yang diperintahkan pada mereka tanpa ada beban. Nah, ini yang harus diteladani dari para malaikat. Ketika kita diperintahkan untuk sholat, maka syiar orang beriman adalah sami'na wa ta'na. Diperintah untuk shaum, sami'na wa ta'na. Diperintah untuk apapun, sami'na wa ta'na. Ini syiar orang beriman. Sebagaimana yang hal itu ditunjukkan oleh para malaikat yang mulia, ada hikmah. Dan Allah jelaskan hikmah itu dalam beberapa ayat, di antaranya di surat Al-Mulku. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa dari kalian yang paling baik amalnya, sikapnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat berhasil melampaui itu, sehingga mereka menjadi makhluk yang mulia.
Demikian juga manusia apabila mampu melampaui ujian dan melakukan ahsanu amala, maka mereka pun mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyampaikan, qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi makhluk yang kerjaannya membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Di sini ulama berbeda pendapat tentang tafsir kalimat ini, tentang sikap malaikat seakan-akan menghalangi, padahal tidak demikian. Pertanyaan malaikat ini bukan pertanyaan isti'rad, yaitu penolakan, tapi pertanyaan isti'lam, ingin tahu lebih jauh hikmah manusia diciptakan. Dan karena cintanya mereka kepada Allah yang besar, mereka khawatir ada makhluk lain yang kemudian membangkang kepada Allah, kufur kepada Allah. Dan diantara hikmah yang besar atau pelajaran yang besar adalah bahwa perasaan seseorang kepada yang dicintai, kekhawatiran itu umumnya terwujud. Kekhawatiran yang besar, seorang yang mencintai orang lain akan mendapatkan keburukan seperti itu. Tapi apabila seorang mencintai orang lain, maka doakanlah kebaikan, harapkan kepada Allah kebaikan dan penjagaan. Dan ini dicontohkan Nabi kita alaihi wasallam ketika beliau mengungkapkan rasa cintanya kepada sahabatnya, sebagian sahabatnya, beliau berwasiat dengan wasiat yang menjadikan orang yang dicintai ini mendapatkan manfaat. Contohnya beliau katakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, inni lauhibbuk. Wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Falatada'anna dubura kulli shalah antaqula Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka jangan kau tinggalkan di akhir salatmu untuk mengucapkan Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, beri aku pertolongan untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Para malaikat khawatir makhluk baru ini berbuat sesuatu yang tidak pantas kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah perbuatan tidak pantas itu disebutkan di sini? Dan ini seperti berita pada kita bahwa itulah perbuatan manusia dari masa ke masa sampai akhir zaman. Apa itu? Yufsidu fiha, berbuat kerusakan di muka bumi. Makna ifsad seperti sudah kita lewati di awal surat Al-Baqarah, yaitu al-ma'asi, kemaksiatan. Walaupun tidak menyebabkan kerusakan secara langsung, namanya maksiat, walau dikerjakan seorang diri, itulah kerusakan bagi kehidupan. Sehingga sebagian ulama menyebutkan, apabila di suatu lingkungan ada seorang berbuat maksiat dengan perbuatan yang Allah murkai, walaupun tidak ada yang mengetahui, maka itu berdampak keburukan bagi lingkungan tersebut. Maka di sini pentingnya ada amar ma'ruf nahi munkar, saling nasihati dan saling mengingatkan. Wa yasfiku ad-dima, dan menumpahkan darah, itu saling membunuh. Itulah kehidupan manusia dari masa ke masa, membuat kerusakan, kemaksiatan di mana-mana dan menumpahkan darah. Pelaku maksiat apabila dilarang,
maka tidak segan mereka akan menumpahkan darah orang yang melarangnya. Dan dua perbuatan ini itulah buah dari sifat yang melekat pada manusia yang sudah Allah beritakan di ayat yang lain di surat Al-Ahzab. Allah menyebutkan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia makhluk yang zalum. Zalum suka berbuat aniaya, menyakiti baik kepada diri sendiri sebagai korbannya atau orang lain, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kezaliman manusia. Apakah kezaliman manusia kepada Allah? Syirik. Allah firmankan surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik yang dilakukan manusia, kezaliman yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahula, jahil, tidak paham aturan-aturan dalam hidup. Tidak mau tahu dengan petunjuk Allah bagaimana menjalani hidup. Maka dengan sebab itu terjadilah kerusakan-kerusakan dan pertumpahan darah. Karena tidak ada kejahatan pun melainkan dari sifat kezaliman dan kejahilan. Sehingga untuk mengurangi, untuk meredam kejahatan, kerusakan, kemaksiatan di suatu lingkungan, maka manusia yang hidup di lingkungan tersebut difahamkan bahaya sifat zalim dan difahamkan akibat buruk kejahilan. Terus dilakukan hal tersebut. Namun apabila dibiarkan, maka akan menjadi besar dan semakin rusak. Dan ketika sudah rusak, maka saat itulah kemarahan Allah akan timpakan kepada manusia. Seperti yang firmankan di akhir surat Fatir, Allah berfirman, walau ya'khudullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah mau, setiap kali ada manusia berbuat kerusakan di muka bumi, mengazab mereka, niscaya tidak akan tersisa di muka bumi dabbah, makhluk yang berjalan di atas bumi, bukan hanya manusianya, termasuk hewan. Kemudian Allah menyebutkan malaikat tentang apa yang mereka lakukan. Wa nahnu nusabbihu bihamdi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini makhluk yang kami senantiasa bertasbih dan bertahmid kepadamu serta mensucikanmu, menjagamu dari sesuatu yang membuatmu tersakiti, apakah itu kesyirikan atau selainnya dari kemaksiatan. Melakukan taktis pengagungan, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kekhawatiran para malaikat dan juga harapan agar makhluk yang diciptakan baru ini pun demikian, bertasbih, bertahmid dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk. Oleh karena setiap perbuatan yang mengandung makna ihanatullah, merendahkan Allah azza wajalla, wa adamu ta'zim wa taqdis, dan tidak mengagungkan dan tidak mensucikan Allah, maka ini adalah keburukan. Seperti meyakini ada sesuatu yang lain lebih mulia dari Allah, atau lebih besar dari Allah, atau lebih kuat dari Allah, yang kemudian menuntut seseorang atau satu kaum melakukan perbuatan sebagai wujud pengagungan kepada selain Allah, maka di sini menyebabkan Allah murka. Seperti contohnya, sebagian kebiasaan suatu kaum
menghadirkan makanan-makanan kepada sesuatu yang diyakini punya kekuatan selain daripada Allah. Di bawah pohon, di gua-gua, di sungai, begitu kan? Apa kata Allah? Yang kita sebut dengan sajen. Apa kata Allah? Ma uridu minhum mirizki wa ma uridu ayyut'imun. Innallahu warrazzaq dzul quwwatil matin. Aku kata Allah tidak ingin dari mereka agar mereka memberi makan kepadaku, dan tidak juga ingin agar mereka memberikan rizki padaku, karena Allah dialah Razzaq, pemilik rizki dan yang membagikan rizki. Dzul quwwatil matin, punya kekuatan yang sangat kokoh. Kalimat punya kekuatan sangat kokoh ini ancaman. Barang siapa masih menentang seperti itu akan merasakan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kisahkan itu dalam banyak ayat tentang kaum terdahulu. Sehingga kita harus menghindari hal tersebut. Maka kita harus tahu apa saja yang membuat Allah murka, apa saja yang membuat Allah ridha. Seperti contohnya Allah juga berfirman dalam Qudsi, Yu'dzin ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru qalibu layla wa nahar. Anak Adam menyakitiku. Dia mencela waktu. Padahal aku adalah waktu, aku mengatur pergantian malam dan siang. Di sini para ulama menjelaskan haramnya mencela waktu atau makhluk Allah yang lain yang ditugasi oleh Allah membawa satu tugas. Seperti waktu tadi, atau angin, atau hujan, dan semisalnya. Makanya kita menjaga lisan kita, jangan sampai mengatakan hujan sialan, atau angin ini dan sebagainya, tidak boleh. Karena mereka mengatakan mencela makhluk Allah yang ditugasi seperti itu berarti mencela yang memberi tugasnya. Maka dengan itu menjadi sebab kemurkaan Allah SWT. Dan itu menunjukkan tidak melakukan takdis dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah SWT kemudian memberikan rasa nyaman pada malaikat. Allah katakan, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Allah mengatakan, sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Di sini Allah Azza wa Jalla menetapkan isbat al-ilmu, menetapkan ilmu untuk dirinya yang tidak dijangkau oleh makhluknya walaupun malaikat. Dan itulah ilmu ghaib. Sehingga keliru besar apabila menyangka malaikat mengetahui perkara ghaib. Karena Allah menegaskan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dan itulah hikmah. Disinilah Allah Azza wa Jalla menetapkan dalam segala kejadian ada hikmah. Dan kita sebisa mungkin dan memang harus ketika mendapati kejadian apapun mencari tahu hikmahnya. Karena setiap kejadian di muka bumi ini adalah ketetapan Allah. Allah yang berbuat. Dan perbuatan Allah semuanya baik. Tidak ada yang tercela. Lakin di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, apabila kebaikan disandarkan langsung pada Allah dan apabila keburukan disandarkan kepada pelakunya dulu. Karena Allah memberikan pilihan pada pelakunya. Apakah melakukan itu atau melakukan itu? Ya. Maka setiap sesuatu ada hikmah. Dan barang siapa bisa menjangkau hikmah sesuatu, berarti dia termasuk orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang firmankan di surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira."
Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan barang siapa diberi hikmah, berarti dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Allah katakan khairan katsira. Bahkan kata para ulama, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Karena Allah ketika menyebutkan dunia, Allah katakan mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Mari kita bandingkan. Kalau ada satu orang, dia begadang menghabiskan waktu untuk foya-foya, mungkin dengan minuman keras, mungkin dengan lawan jenis, mungkin yang buat murka Allah saja. Yang satu lagi sibuk untuk sholat malam atau mengkaji ilmu. Ada masalah, buka banyak kitab di perpustakaannya. Kalau kita bandingkan, yang merasa penat yang mana? Nah, ini barangkali yang punya pengalaman, mengalami dua-duanya, masa lalunya begini, masa sekarang begitu. Yang penat yang mana kira-kira? Yang pertama, kemaksiatan, kelalaian itu membuat penat dan jenuh. Tapi dihiasi oleh syaitan sesuatu yang indah. Sedangkan ketaatan, sesuatu yang membuat hati tenang, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga setiap selesai dari ketaatan, ingin taat lagi. Selesai ketaatan, ingin taat lagi. Contoh, orang beriman ketika Ramadan lewat, dia senang dengan datangnya Eid. Kemudian bagaimana? Sedih. Ingin rasanya Ramadan kembali. Seseorang pulang dari umrah, sampai di rumah, apa yang dia rasakan? Ingin balik lagi. Karena ketaatan, seseorang yang menjalannya dengan iman, dengan ketulusan, akan merasa nyaman, merasa senang, dan ingin mengulanginya lagi. Sedangkan maksiat membuat penat, membuat lelah, dan membuat gundah. Memang ada senang, tapi itu fata morgana, hiasan dari syaitan. Silakan orang yang judi, judi kalah, apa yang terjadi? Stres, galau, sehingga melakukan kejahatan. Orang yang melakukan zina terus menerus, apa yang terjadi? Rusak fisiknya. Orang yang kecanduan minuman keras atau narkoba pun demikian. Itu sifat dari maksiat. Dan terhikmah Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan maksiat dengan ifsad, karena memang merusak. Memang merusak. Oleh karena cari hikmah sesuatu. Kita melaksanakan sholat, cari apa hikmah sholat. Kita melaksanakan siam, cari apa hikmah siam. Begitu. Sehingga ketika kita menghadapi keadaan apapun, kita akan cari hikmahnya apa, sehingga apa yang saya lakukan yang membuat Allah ridha. Allah katakan inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Apakah ilmu Allah Azza wa Jalla sebenarnya menyebutkan yaitu maslahat dengan diciptakannya makhluk ini? Adanya maslahat. Bagi siapa maslahatnya? Allah tidak butuh maslahat hamba, karena Allah adalah Maha sempurna. Tapi maslahat kembali kepada hamba itu sendiri. Oleh karenanya ada kaidah dalam beragama. Apabila kita menjalani suatu perkara atau suatu urusan yang di sana ada maslahat, ada madarat, ada kebaikan, ada keburukan, maka timbang dulu. Bila maslahatnya dominan, madaratnya ada tapi kadarnya sedikit, kerjakan. Tapi bila madaratnya lebih besar, maslahatnya sedikit, tinggalkan.
Bila sama bagaimana? Maka silakan berijtihad. Nah, demikian. Kemudian Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya mempersiapkan makhluk yang bernama manusia ini dengan ilmu. Dengan ilmu. Allah firmankan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajari Nabi Adam al-asma' seluruhnya. Al-asma' isim jenis. Kemudian dikuatkan dengan penguatnya kullaha, semuanya. Itu seluruh benda, seluruh makhluk yang ada di surga. Allah sudah beritahu namanya. Lalu apakah yang disebut dengan asma atau isim? Dalam bahasa Arab, isim adalah kalimatun dallat alal makna. Kata-kata yang menunjukkan pada suatu makna. Yang dimatakan kalimatun dallat alal musamma. Kalimat yang menunjukkan pada sesuatu yang diberi nama. Dan masih banyak lagi ungkapan ulama yang lain tentang makna isim. Oleh karena ilmu itu adalah memahami suatu nama secara hakikatnya dan manfaatnya. Itu ilmu. Diambil dari sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan nama ini tidak bisa diganti. Karena kalau diganti akan berubah makna. Contohnya salat. Salat sebuah nama. Untuk apa itu? Ya. Untuk apa yang dinamakan dengan nama ini? Apa itu penamaannya? Maka itu namanya definisi. Kumpulan ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Diganti lafadznya dengan sembahyang, sama atau beda? Sama atau beda? Berbeda. Berbeda istilah, berbeda hakikatnya, berbeda maknanya. Oleh karena pembahasan ilmu yang dituliskan para ulama dalam kitab-kitab mereka, baik dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah bahasa, dalam masalah apapun, ini susunannya. Nama untuk suatu pembahasan, maksudnya, sumbernya, yaitu dalilnya, kemudian manfaatnya. Seperti itu ilmu. Allah SWT mengisyaratkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajari ilmu pada Nabi Adam AS dengan nama-nama benda di surga seluruhnya. Ini penjelasan bahwa tidak ada satupun yang luput dari ilmu Nabi Adam AS karena sudah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lewati di ayat yang ke-35. Allah berfirman wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua, wahai Adam dan istrinya, dekati pohon ini. Disebutkan tidak namanya? Tidak. Nabi Adam tahu atau tidak? Tahu tidak? Tahu. Ayat yang mengatakan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Maka pohon itu Nabi Adam AS tahu apa namanya, bagaimana sifatnya. Tapi hikmah Allah tidak disebutkan. Maka jangan berani menyebutkan nama pohon itu. Karena Allah dalam beberapa ayat menyebutkannya dengan mubham. Tidak disebutkan namanya, hanya hadhi syajarah saja. Namun iblis memberikan gambaran agar manusia terperosok dalam penyimpangan seperti yang dilakukan olehnya kepada orang tua kita.
Allah sudah katakan jangan dekati. Iblis membujuk sampai mendekati, bahkan memakan buahnya. Iblis katakan bagaimana? Fa innaha syajaratul khuldi. Pohon itu pohon khuldi. Lalu kita pun menamakan pohon itu pohon khuldi. Begitu tidak? Nah, saya dengar penceramah banyak mengutam begitu. Pohon yang dimakan oleh Nabi Adam misalnya adalah pohon khuldi. La haula wala quwwata illa billah. Allah katakan hadhihi syajarah. Hikmah Allah disembunyikan. Maka jangan berani kemudian seakan-akan kita lebih tahu dari Allah Azza wa Jalla. Mengikuti siapa? Iblis. Ini etika kita. Taib. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Lalu setelah Allah mengajarkan ilmu pada Nabi Adam alaihi salam semuanya tentang hakikat benda di dalam surga, Allah tunjukkan pada malaikat. Nah, di sinilah hikmah Allah Azza wa Jalla. Orang yang mendakwahkan sesuatu, orang yang mengaku-ngaku sesuatu, akan menghadapi ujian sampai dia nampak memang tidak tahu. Seperti Nabi Musa alaihi salam, ketika beliau menyampaikan dakwah pada Bani Israel, seseorang dari mereka mengatakan, ya Nabi Allah, man a'lamun nas ala wajhi al-ard, ala wajhi al-ard. Wahai Nabi Allah, siapakah manusia paling berilmu di muka bumi? Spontan dia menjawab, ana, aku. Karena memang tidak ada yang lebih berilmu daripada Nabi dan Rasul. Maka dengan itu Allah menguji Nabi Musa AS untuk menyiapkan bekal, pergi ke suatu tempat di pantai, temui seseorang, bawa bekal ini, ini dan ini. Kisahnya Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Sampai akhirnya beliau pun menyerah. Dan itu menunjukkan kan beratnya ilmu dan mulianya ahli ilmu. Kemudian ditampakkan pada malaikat dan Allah menguji malaikat. Anbiuni biasma'i haula. Ya. Tunjukkan kepadaku beritanya. Sebutkan nama-nama yang ada di surga ini semuanya. In kuntum shodiqin, jika betul pengakuanmu itu. Oleh karena dalam beragama, khususnya dalam belajar ilmu, kita harus punya sifat as-sidqu, yaitu kejujuran. Allah katakan in kuntum shodiqin. Yang kedua, harus amanah. Menunaikannya, menjelaskannya sesuai dengan keadaannya. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, tidak boleh mengada-ada. Yang ketiga, harus siap dengan mas'uliyah. Itu tanggung jawab. Karena setiap sesuatu ada tanggung jawabnya. Ini yang harus kita tanamkan dalam segala sesuatu. Kita punya anak sudah remaja, bilang, ayah saya ingin menikah. Nah, kita tanya, itu keinginan siapa menikah? Keinginan murni darimu atau terbawa pengaruh teman? Kalau sudah menikah berarti ada amanah, siap tidak menaikkan amanah? Kalau sudah menikah ada tanggung jawab, bagaimana siap tidak bertanggung jawab? Belum ya, maka jangan dulu. Begitu. Dan dalam segala hal seperti itu, apalagi mendakwahkan sesuatu akan keutamaan, maka harus siap. In kuntum shodiqin, jika betul akan tuduhanmu itu atau pengakuanmu tentang hal tersebut. Kemudian malaikat, sedikit lagi barangkali, menjawab, subhanaka la qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat menjawab, maha suci engkau. Itulah kebiasaan mereka, selalu bertasbih. Selalu bertasbih dan mengatakan la ilma lana, kami tidak punya ilmu. Sehingga kata para ulama dahulu,
Orang yang berilmu itu di antara ciri yang melekat dengan mereka adalah bila ilmunya sampai pada batas tertentu, mereka katakan Allahu a'lam. Seperti malaikat mengatakan la ilma lana. Nabi kita bersabda, mal mas'ulu anha bi a'lami minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maka bukan aib orang berilmu mengatakan saya tidak tahu. Bukan aib. Justru mereka mengatakan qaulul alimi la adri nisful ilmi. Ucapan orang alim mengatakan saya tidak tahu itu sudah setengah dari ilmu. Setengahnya tinggal dia pelajari. Namun ini berat. Mengapa berat? Karena menurutnya akan jatuh martabatnya di depan manusia. Padahal dengan itu dia naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti malaikat tidak jatuh derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dimuliakan. Mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Karena ilmu itu karunia dari Allah. Kita hanya berusaha, kadang dapat, kadang tidak. Kemudian mereka menegaskan tentang sifat Allah Azza wa Jal, innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau zat maha berilmu, ilmu milikmu. Al-hakim dan maha adil. Siapa yang dipilih mendapatkan ilmu, maka itu hakmu. Siapa yang tidak, itu hakmu. Sehingga tidak boleh ada hasad yang menjadikan orang lain celaka. Hasad yang menyebabkan orang lain celaka. Adapun hasad, kita ingin seperti fulan dalam masalah ilmu, dalam masalah amal, maka ini dianjurkan. Dan ini yang disebut dengan ghibtah. Nabi kita menyebutkan SAW, la hasada illa fitnatain, rajulun atallahu al-hikmah wa rajulun atallahu al-mal fa. Seseorang yang Allah berikan hikmah yaitu ilmu, kemudian diajarkan dan diamalkan, dan yang kedua seseorang yang diberi harta yang digunakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita pada jalan yang lurus untuk bisa kembali pada petunjuknya dan dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan dan dimaafkan dari kesalahan dan diampuni dari dosa-dosa kita, dan apa yang baik semoga diberkahi dan mudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan semoga Allah menerima amal kita pada hari ini dan juga hari-hari berikutnya, dan mengampuni dosa kita yang lalu dan maafkan kesalahan kita sekalian. Sampai di sini barangkali majlis kita. Wallahu a'lam bishawab, wassalamu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa qul a'udzu billahi rabbil alamin.